Ini pula ingatan kepada pemilik PPR, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan tegaskan mereka dilarang sewakan kediaman kepada individu lain. Bila mereka memohon, okay, alasannya adalah mereka tak ada rumah. Bila dah dapat, tak duduk pula. Sewa kepada orang lain. Jika keadaan sedemikian berterusan, saya berasa amat kesal sampai hari kiamat pun masalah kekurangan rumah tidak akan mampu selesai. Saya harap semua pemilik PPR wajib duduk dan mematuhi syarat-syarat dalam kontrak.